Perantau Minang di Kota Lubuk Linggau menggelar aksi penggalangan dana. Penggalangan dana ini dilakukan untuk membantu korban kerusuhan Wamena, Papua. Warga keturunan Minang Provinsi Sumatera Barat yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Minang atau IKM Kota Lubuk Linggau bersama organisasi lainnya menggelar aksi penggalangan dana di Simpang 3 RCA, tepatnya di pusat Kota Lubuk Linggau. Aksi sosial ini diiringi dengan kesenian tambur dengan sasaran baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta pengguna jalan lainnya. Dilakukannya aksi ini untuk membantu warga keturunan Minang yang menjadi korban kerusuhan Wamena, Papua. Mereka turun ke jalan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan nantinya uang yang terkumpul akan disumbangkan ke korban kerusuhan Wamena, Papua melalui IKM pusat yang berada di Jakarta. Kami dari pengurus DPD IKM Kota Lubuk Linggau pada hari ini melaksanakan penggalangan dana musibah kerusuhan di Wamena, Papua. Maka sebuah nilai itu kami seluruh segenap pengurus mengadakan penggalangan sudah hari yang keempat. Alhamdulillah atas izin Allah dapat terlaksana dengan baik dan sempurna. Dan hasilnya nanti akan kami kirim melalui DPP IKM Pusat Jakarta. Tim Liputan Silampari TV.